Karena saya ingin menambahkan sedikit informasi mengenai cuti daripada Yosua. Sejak tanggal 28 Desember 2021 hingga tanggal 10 Januari 2022 itu sekitar kurang lebih 2 minggu. Oke. Apa lagi mau disampaikan? Izin kalau berkenan, saya menyampaikan sesuatu kepada Yosua. Izin yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada ibu dan bapak sama dari keluarga beserta keluarga atas berpulangnya ananda brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa memberikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa luka, dan luka yang dalam hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana luka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dan bosu yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda dan bosu beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menyiapkan hati ibu dan bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap dan selesai.